80 kanak-kanak kurang berkemampuan diraikan pada musim cuti sekolah ini, namun dengan cara yang berbeza. Markas Angkatan Tugas Bersama Dua dan Masjid Al-Kausar Tawau sepakat menganjurkan Majlis Perkhidmatan Perdana buat kanak-kanak terlibat yang antara lain bagi membantu meringankan beban keluarga mereka. Adalah julung kali diadakan secara bersama, collaboration daripada semua pihak-pihak yang berada di Tawau. Alhamdulillah, kita menerima sambutan lebih kurang 200 yang di luar jangkaan, tapi disebabkan kekangan alat-alat pembedahan, bekatan, kita cuma mampu mengadakan, menyediakan untuk 80 anak-anak tempatan. Dalam pada itu, pengerusi Masjid Al-Kausar Tawau berkata, ini adalah penganjuran program berkatan yang pertama diadakan di masjid ini sejak ianya dibuka, dan menghargai usaha pihak-pihak yang terlibat serta berharap ianya akan diteruskan setiap tahun. Program yang mulia ini dapat kita teruskan, kalau boleh setahun dua kali. Kalau boleh, tapi insya Allah kalau tak dapat pun kita akan buat setahun sekali. Daripada masjid ini dibina hingga sekarang, kita belum pernah adakan anjuran program berkhidmatan perdana ini. Jadi ini pertama kali, dan diucapkan tahniah kepada jabatan-jabatan yang bekerjasama dengan kita. Program berkhidmatan ini melibatkan kanak-kanak yang berumur dari 5 tahun hingga remaja yang berusia 15 tahun. Pastinya bagi mereka, selain perasaan teruja, perasaan berdebar-debar tidak dapat disembunyikan. Nama saya Muhammad Zul Kuruzaimi. Dan saya berasal dari KK, dan dari rumah lah saya bergegar sampai ke sini. Tadi disiram air bomba macam mana? Gembira aja lah, sejuk. Ya, sejuk. Bagi ibu bapa, bantuan ini amat besar buat mereka dan mengucapkan terima kasih atas penganjuran program. Majid sungguh gembira, terima kasih dengan pihak penganjur. Majid tidak terhingga lah. Majid punya gembira dengan anak-anak yang datang berkhidmatan hari ini. Balik perhatian, program ini juga turut disertai oleh 5 orang kanak-kanak yang bukan beragama Islam.